Salam dan salam sejahtera kawan-kawan. Dalam video saya kali ini, saya akan berkongsi pengalaman mengunjungi Kawah Putih di Bandung, Indonesia. Untuk maklumat kawan-kawan semua, Kawah Putih ini merupakan bekas peninggalan gunung berapi yang pernah meletup pada satu ketika dahulu. Namun rekod penemuannya hanya tercatat dalam sejarah pada tahun Masehi 1837 oleh seorang pakar Jerman yang bernama Dr. Frank Wilhelm Junghung. Kawah Putih ini terletak pada ketinggian 2430 meter dari paras laut. Makanya karena ketinggian ini ada kalanya suhu di pegunungan ini, di Kawah Putih ini, boleh mencecah sehingga 10 derajat Celsius. So, suhu itu agak dingin ya kawan-kawan. Untuk sampai ke pegunungan Gunung Berapi Kawah Putih ini kawan-kawan, kita akan menggunakan kendaraan seperti bus maupun kereta persendirian dari Kota Bandung yang akan mengambil masa perjalanan kurang lebih 2 jam untuk sampai ke gunung ini. Kendaraan besar seperti bus tidak dapat sampai di puncak gunung karena jalannya agak curam dan sempit. Bus akan diletakkan di tempat letak kereta awam di kaki gunung ini dan kita akan dibawa ke puncak menggunakan kendaraan kecil yang menyerupai pengangkutan tutut di Thailand. Hanya kereta persendirian yang dipandu oleh pemandu yang berpengalaman saja yang akan dipandu naik ke tempat kereta awam di puncak gunung ini. Bagi yang tidak berpengalaman adalah tidak didalakan kena jalan menuju ke puncak seperti yang saya kata tadi adalah curam dan sempit. So beginilah keadaan di puncak Gunung Kawah Putih ini ya kawan-kawan. Ini merupakan tempat berkumpul para pelancong yang datang ke sini. So, satu amalan dan arahan yang dikeluarkan oleh para
ketua pelancongan di sini adalah kita digalakkan untuk menggunakan pelitup muka kena banyak debu-debu sulfur yang berterbangan di kawasan ini, dan jika disedut boleh membahayakan kesihatan kita. Tetapi ia bukanlah satu perkara yang compulsory, kena ada juga yang tidak dapat menggunakan pelitup muka semasa berjalan naiki bukit ataupun menuruni kawah ini, kena ia mereka mengadu sesak nafas kena tidak cukup udara untuk menggerakkan badan kita. Mereka akan jadi letih kena oksigen yang berkurangan disebabkan oleh penutup muka ini. So, ramai yang memilih tidak menggunakan, hanya sekali-sekala menutup hidung mereka jika terasa bau sulfur yang agak kuat. So, ini merupakan para pelancong yang datang ke sini untuk melihat satu lagi keajaiban dan peninggalan gunung berapi yang meletup di puncak pegunungan ini. Ini di Cunai Ceketiman. Oh, kuat juga letupan ni dulu. Oh, satu gunung meletup tu. Kami dua suami istri mengambil keputusan untuk tidak turun bersama rombongan yang lain kena cara menuruni ke dasar kawah putih itu agak dalam dan jauh. Makanya kami cuba menikmati suasana ini dari atas ini, dari platform buluh yang telah dibina oleh pihak penguasa di sini bagi memudahkan pelancong untuk menikmati keindahan bekas letupan gunung berapi ini dari jauh dan dari atas. So, mengikut pengalaman saya, kita lihat dari atas ini lebih lagi mengagumkan, dan untuk sesi bergambar ya sangat baik karena kita dapat melihat keseluruhan danau yang ditinggalkan oleh letupan gunung berapi ini agak jelas dari atas ini. So, airnya agak kehijauan ya kawan-kawan. Ini adalah disebabkan oleh campuran air bersih, air hujan dengan bahan kimia sulfur yang terkeluar daripada tanah. Dan kita juga dapat lihat sebahagian dari tempat ini masih lagi mengeluarkan asap. So, asap ini merupakan satu lagi ya bahan kimia sulfur yang terkeluar daripada perut bumi di sini. Kepalanya jangan lihat kamera. Ya. Kok semua ke kanan, semua ke atas. Tapi jangan terlalu kanan. Ya malah kayaknya sama saya. Ayo kita ada pengarah acara, ada pengarah. Itu kaki.
dibukas. Ya mas, mau foto ya? Dia, saya tukang foto saja. Kakinya sama ya? Koordinator kameramen. Boleh, nah boleh, boleh lagi. Jangan, biar sama kakinya. Ayo sini. Aku sini. Terus merah. Ya Allah. Kami berdua pun meneruskan perjalanan kami untuk melihat kawasan Kawah Putih ini secara lebih dekat lagi dengan menyusuri platform kayu apa nama buluh ini. Dikatakan ada platform yang lebih tinggi lagi daripada sini, so kita kami berdua mengambil keputusan untuk melihat Kawah Putih ini dari atas platform yang telah dibina oleh pemaju yang berkuasa tempatan di sini. Setelah saya serta istri berjalan-jalan di platform sebelah bawah ini, makanya kami mengambil keputusan untuk masuk ke platform yang lebih tinggi lagi untuk melihat suasana dari atas. Maka yang ini kita kena membayar entrance fee untuk menuju ke platform yang lebih tinggi. So perjalanan daripada entrance ini ataupun pintu masuk ini ke platform yang tinggi mengambil masa kurang lebih 10 minit. So maka kami pun mengambil keputusan untuk masuk dan ke menuju ke platform yang paling atas di kawasan Kawah Putih ini. Dalam perjalanan kami berdua ke puncak platform yang berada di puncak Gunung Kawah Putih ini, terdapat juga berbagai-bagai ataupun beberapa lokaliti persinggahan yang disediakan oleh pihak berkuasa tempatan ini untuk para pengunjung mengambil gambar kenang-kenangan dengan berlatar belakangkan Kawah Putih di bawah situ. So perjalanan menuju ke platform yang paling di puncak ini agak santai ya kawan-kawan, kena kita bagaikan berjalan di dalam taman, kena pokok-pokok yang berada di sini menjadikan suasana ini kita berjalan di dalam hutan yang di mana kita tidak berada di tengah-tengah kepanasan matahari, kena pembangunan ataupun
kaedah mereka membina jembatan pulau ini dengan tidak memotong ataupun menebang seberapa banyak pokok yang kita lalui. So inilah yang menyebabkan kita berasa santai saja untuk terus berjalan menuju ke platform yang paling tinggi di sini. Yang tinggi itu yang view di cantik. Setelah berhenti berehat berkali-kali, maka sampailah kami di platform yang paling atas di kawasan tinjau Kawah Putih ini. Kawan-kawan bolehlah sama-sama menikmati keindahan alam di sebelah sini dengan perkongsian video saya ini. Jika kawan-kawan suka dengan apa yang saya bawa ini, tolong ya kawan-kawan untuk sokong channel saya ini agar saya lebih lagi bersemangat untuk membawa pengalaman-pengalaman yang pernah saya lihat di mana-mana untuk dikongsi dan ditonton oleh kawan-kawan semua ya. Tunjukkan sokongan kawan-kawan semua dengan subscribe channel ini dan juga share dengan kawan-kawan yang lain. Kod-kod ini semua boleh membawa hiburan kepada kita. Baiklah kawan-kawan, beginilah pemandangan yang dapat kita lihat dari puncak platform buluh yang telah dibina di puncak gunung Kawah Putih ini. Ya, sangat menakjubkan ya kawan-kawan, kita lihat besar juga bekas gunung berapi yang meletup ini. Yang boleh kita katakan kawahnya sangat besar dan ini peninggalan ini telah dijadikan sebagai satu tarikan pelancongan di kota Bandung ini. So walaupun tengah hari terik, tapi kami tidak merasakannya ya kawan-kawan, karena kami sedang berada di ketinggian 2000 lebih 2000 meter dari paras laut, makanya cuaca di sini agak dingin. So kami tidak merasakan kepanasan terik matahari yang memancar di atas kami.
Setelah puas melihat pemandangan di sekitar gunung atau puncak gunung Kawah Putih ini, kami pun mengambil keputusan untuk turun untuk mencari kawan-kawan dalam rombongan lawatan kami ke Bandung, Indonesia tadi. So, ya. Masih ada juga yang berada di atas ini yang belum puas untuk mengambil pemandangan di kawasan ini. So, tapi kami suami istri mempunyai putusan untuk turun mencari kawan-kawan yang pergi ke bawah tadi. Kami dua ini tidak pergi ke bawah. Sebaliknya mengambil keputusan untuk naik ke atas menggunakan platform buluh ini. Baiklah kawan-kawan, kita teruskan perjalanan kita menusuri jejantas ini ataupun platform ini untuk ke tempat kita bermula tadi. Dinginnya sudah masuk kan teman-teman. Thank you.
Sampai ujung itu ini. Sekarang kawan-kawan, kami telah berada di dalam kendaraan kecil dan turun ke tempat letak kereta awam di kaki bukit ini. So, walaupun kita ini agak kecil ya kawan-kawan, tetapi memang dipandu agak laju lah ya. So, kita dengan jalannya yang sempit ini dan dilaju dengan agak laju, kami pun merasa agak cemas ya. Tetapi mereka ini sangat berpengalaman ya, sangat berpengalaman dalam pemanduan mereka. Cuma yang kita risaukan ini, kita risau kendaraan kecil ini tidak ada brake. So, nanti bawa laju turun ke bawah bukit ini memang agak merisaukan juga ya. Perjalanan menuruni bukit Kau Putih ini juga kawan-kawan agak menghiburkan ya, karena kita lihat macam pokok-pokok di tepi-tepi jalan ini bagaikan ditanam ya. So, sudah semestinya kawasan ini tanahnya subur ya kawan-kawan, karena ini merupakan dibajai oleh tanah yang telah dibakal oleh gunung berapi ini. So, debu-debunya akan berterbangan dan mendap di kawasan ini beratus tahun dulu. So, jika ditanam dengan pokok-pokok dan sayur-sayuran, saya pasti memang akan jadi subur seperti yang dibuktikan dengan kesuburan pokok-pokok yang ada di sini. So, mungkin pokok-pokok di sini pun pernah dibala oleh pihak kuasa di sini, dan ini merupakan pokok yang ditanam semula. Nanti saya kita dapat lihat cara lokaliti penanamannya, di mana pokok-pokoknya macam sebaris saja. So, ini sudah semestinya pokok yang ditanam dan ya sangat subur ya kawan-kawan. So, kita bagaikan berada di dalam taman.
Baiklah kawan-kawan, kita telah sampai di tempat letak-letak awam di kaki bukit Kawah Putih ini. Kita sedang mencari tempat peletakan bas. So, bila kita lihat ini, tempat letak kereta awam ini sangat besar ya kawan-kawan, dengan disediakan dengan kemudahan gerai-gerai dan juga tempat minum. Tapi bagi kami, kami sudah makan dan minum di hotel tadi, so kami terus akan turun tanpa pergi ke gerai-gerai ini. So, okeylah ya kawan-kawan, jika kawan-kawan suka pada video saya ini, tolong tunjukkan sokongan dengan subscribe, share juga video ini untuk lebih ramai lagi orang yang bermanfaat untuk mendapatkan maklumat dan hiburan daripada video-video saya yang akan datang. Untuk itu, sebelum kita berhenti di sini, saya ucapkan ribuan terima kasih karena kawan-kawan telah melewati ataupun melawati channel saya, Petro Channel, dan terus memberi sokongan yang padu pada channel ini. Terima kasih. Bye.